Sebagai suatu usaha untuk memberikan kesinambungan bukan hanya kepada kepemimpinan tetapi juga kepada pengisian terhadap program-program dan agenda yang menjadi dasar kepada kerajaan untuk diimplementasikan oleh kementerian, jabatan dan agensi-agensi. Di dalam hal ini pada hemat saya, peremajaan dilakukan bukan kerana usia pemimpin itu diremajakan tetapi ialah dari segi idea, pendekatan, penyelesaian dan juga pelaksanaan program-program yang dilakukan ini sesuai melalui pendekatan yang berbeza. Dan inilah yang telah dilakukan oleh beberapa pemuka politik di luar negara yang menggunakan sistem yang saya sebutkan dan berjaya menggunakan kaedah baru ini untuk mendekati khalayak. Dan inilah yang harus dilakukan dan telah dilakukan dahulu adalah merupakan generasi X, dan generasi yang ada sini adalah yang ada ketika ini adalah generasi Y. Dan kepimpinan generasi X mengambil kepedulian terhadap citarasa generasi Y.